Assalamualaikum. Hi, welcome. Sini. Assalamualaikum. Hi, welcome to our channel. Okay, ni first video Wawa on YouTube. So, harap korang enjoy lah. So hari ni Wawa nak buat video pasal Eco Shop Haul. Sebab dah lama sangat tak pergi Eco Haul. Alang-alang dah pergi tu memang banyak lah Wawa beli. Okay, jom kita tengok apa barang yang Wawa beli, okay? Okay, first item yang Wawa beli adalah clip ni. So clip ni dia ada 6 tau. Benda ni ni untuk clip barang makanan yang apa yang tak habis. So tak payahlah guna getah kan. So just clip benda ni je. Sekejap eh, Wawa tunjuk. Okay, dia macam ni. Nampak tak? Boleh buka. And korang letak makanan kat sini. Korang klik, just clip je. Okay, so dah jimat dah kan. Tak perlu getah dah. Okay, next item yang Wawa beli adalah of course benda ni, plastik sampah. So plastik sampah ni dia ada banyak perisa tau. Yang Wawa beli ni strawberry dengan lavender je. Ni dia 20 liter dan dia ada 25 pieces. Yang apa bakul yang kecil tu je lah yang mak ni. Okay. Ta-da. Okay, next item yang Wawa beli adalah this one. This one. Sebab Wawa dia nak kecil 3 bulan. So kalau pergi rumah pengasuh tu just letak susu je lah kat bawah ni. So dia ada, dia ada dua level. Kau tak silap. Ha, dua level. Dia ada dua level. So korang letaklah susu dekat sini kan. Then korang just pusing macam tu. Sini susu. Dan tutup. Kalau nak guna tu just buka button ni je. Buka ni. Just tuang macam tu je dalam botol susu. So menarik lah kan. Kalau nak pergi travel ke apa ke, senang lah benda ni. Okay. Next item yang Wawa beli adalah tudung saji ni. Okay, tudung saji ni dia boleh tahan panas tau. Kenapa Wawa cakap boleh tahan panas? Sebabnya dekat dalam ni, dekat dalam ni dia ada lapisan aluminium tau. Nampak tak? So warna dia pun menarik. Tapi tak adalah besar sangat. Dia just nice je untuk satu hidangan. Macam tu. Nampak tak? Kembali. Okay, dia RM2 sepusing. Kecil. Warna dia pun menarik. Okay. Next item yang Wawa beli adalah tada! Hanger. Wawa dah buka sebenarnya ni sebab nak test kan. Multi-purpose hanger. Okay, Wawa beli ni. Dalam satu plastik ni, dia ada 4. 2 colour. Orange 2, biru 2. So jom Wawa tunjuk cara nak pasang dia. Okey, dia bagi 3 benda. Ni, sangkut ni dengan yang ni. Okey, jom pasang. Dekat-dekat sikit dia ni. Okey, korang pasang dia macam ni. Oh, sekejap eh. Okey, dah bunyi klik macam tu. So, yang ni Wawa tekan je dalam ni. Oh, memang ketat sangat. Okey, dah. So dia jadilah macam ni. Sama ada korang nak buat macam ni ataupun korang nak letak macam ni. Okay. Macam ni. Jimat space tau. Okay, macam ni. Oh, macam ni Wawa dah sediakan. Contohlah kan. Nak hanger tudung. Tuduh sendiri ke. Okay, depend lah korang nak macam ni ke ataupun korang nak sangkut. Korang nak sangkut macam ni. Sekejap, dia tak balance. Eh, macam jual tuduh pula dah. Okay, macam tu. Okay, that's nice. Tak nak, jadilah macam ni. Nampak tak?
So menarik, boleh jimat space tau. So yang ni Wawa beli 2 plastik, 8 semua. Dah lama sangat kan tak pergi ko. Sorry tau, Wawa asyik tengok ke sini je. Bukan mana kat sini. Okay, next item yang Wawa beli adalah ni, pisau buah. Okay, pisau buah ni menarik tau. Sebab dia 3 in 1. Dia ada yang untuk kupas buah ni. Lepas tu untuk corak ni kan. Dan ni, untuk kopek buah kelapa ke apa ke kan. Menarik lah. Wawa beli sebab benda ni memang mesti ada dekat dapur sebab nak kupas buah. Wawa tak suka guna pisau biasa tu sebab nanti dia akan termakan isi tau. So situ dah apa membazir lah dia punya isi buah tu kan. Macam tu lah. Okay, next saya tengok Wawa beli. Ta-da! Okay, benda ni Wawa beli sebab Wawa nak letak sudu. Dia boleh buka tutup macam ni. Sudu ke, garfu ke, pisau. So tak adalah berdebu kan duduk kat luar tu. Dan tak berair. Okay. Next item yang Wawa beli adalah tada, brush mandi. Menarik. Sebab dia besar. Tengok. Besar sangat. RM2.10. Lepas tu dia punya ni pun lembut. Dia panjang. Okay lah. Dengan harga RM2.10 yang korang dapat ni. Okay, next item yang Wawa beli adalah benda ni. Wawa beli benda ni sebab yelah dekat sinki kan. Boleh letak sponge ke kat sini. Nak letak apa besi, apa dawai besi tu kan. Brush besi tu kan. Sorry, brush besi. Boleh letak kat sini. So kita hangin je dia ni dekat batang paip. Macam tu. Okay, next item yang Wawa beli adalah pen hanger. Nampak tak? Pen hanger. Okay. So, sebenarnya ni Wawa beli benda ni sebab Wawa nak nak hanger apa seluar jeans. So, dapatlah 3 lay. Sebab dia ada 3 level je kan. Okay. Korang pun boleh try. Okay. Next item yang Wawa beli adalah pineapple peeler. Okay. Benda ni Wawa beli sebab Wawa tak suka kupas buah nenas tu sebab payah kan termakan isi tu tu. So kalau beli benda ni dapat 2 tau. Maybe just tarik macam tu je mata nenas tu. Mata nenas bukan mata korang. Okay, ni ada 2. Dapat 2. Okay lah, dah lama dah cari ni. Dah pergi ku hari tu. Terjumpa beli terus lah. Okay, next item yang Wawa beli adalah tada. Nampak tak apa dia? Ni untuk peti ni. Nampak tak? Untuk peti, untuk level peti tu kan. Korang boleh lah isi barang-barang. Tomato ke, sayur-sayur ke. Okay. Ni dia ada banyak colour tau. Tapi masa Wawa pergi tu ada colour hijau je. Hijau mint macam ni. Menarik. So benda ni korang hanging ni dia ada ni kan. Korang hanging je dekat turut saja apa? Sorry. Korang hanging je dekat peti ais. Lepas tu korang letaklah barang kat sini. Dan benda ni dia boleh adjust tau. Ni kalau nak kecil macam ni, kalau nak besarkan korang tarik je. Okey, dia ni korang sempat ambil 3 last. Memang cari ni pun memang tak jumpa hari tu. So Wawa minta pekerja kat situ lah tolong cari kan. Okay, next satu yang Wawa beli adalah okay, sabun. Sabun ni first time Wawa beli. So Wawa tak tahulah macam mana. Kalau tengok apa viral tu, dia bagi tahu suruh apa sagat dulu kan. Sagat sabun ni, lepas tu rendam baju-baju warna putih ke, nanti dia akan hilang lah dia punya kotoran. Nanti Wawa try. Tengok macam mana. Okay, next satu yang Wawa beli adalah this one. Okay, Wawa beli ni sebab Wawa nak sental Wawa punya sinki tu. Selalu guna dawai ni je. Besi ni kan, dawai besi ni. Ni kali ni dah jumpa ni, senang lah sikit, tak adalah kotor sikit tangan kan. Macam tu je. Okay.
Okay, next item yang Wawa beli adalah tong sampah kecil. Tong sampah kecil ni Wawa beli sebab Wawa nak tak sampah kecil-kecil lah. Dah nama pun tong sampah kecil kan. Takkan nak letak tong sampah besar. Okay, Wawa beli benda ni. Okay, dia boleh buka tutup dia punya penutup ni. Dan kat dalam ni pun menarik. Tak adalah tinggi sangat. Dalam 7 inci macam tu. 7.6 ke 7 inci. Okay. Okay. Next item yang Wawa beli adalah. Berus botol susu. Biasalah ada anak kecil kan. Beli. Ringgit seposi. Okay. Next item yang Wawa beli adalah. Ice pop. Buat ais krim. 4. RM2 seposa dapat 4. Murah kan. Warna dia pun menarik. Soft-soft je colour dia. Ni sebab anak nak apa, nak makan ais krim, nak suruh Umi buat. So Umi belilah. Okay. Tapi tak sempat buat lagi. Okay korang. Okay. Wawa rasa yang tu je barang yang Wawa beli. So terima kasih sebab tengok Wawa punya video. Dan jangan lupa subscribe kalau korang suka. Okay, nanti kita jumpa lagi next video, okay? Bye!